على هذه النية ولكل نية صالحة ولإجابة المسؤول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. نور قلوبنا يا الله بنور العلم. نور قلوبنا يا الله بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله bukalah hati kami, berikanlah kebaikan ya kepada kami Nabi. Ya Allah, mereka datang dari tempat yang jauh, mendatangi tempat yang suci, tempat yang mulia di tempat ini untuk mencari ilmu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dan mereka semuanya ilmu yang barokah untuk kami. Karuniakanlah ya Allah ilmu yang barokah untuk mereka dan kami. Ya Fattah ya Alim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi barakatil Qur'an. Begitu cintanya orang tuamu kepada dirimu dan begitu beruntungnya dirimu memiliki orang tua yang mau memasukkanmu ke pesantren, Kak. Maka pelan-pelan coba kamu lihat dirimu sendiri. Tak perlu engkau sibuk dengan temanmu. Coba lihat dirimu. Lihat dirimu. Ya Fattah, ya Alim, iftah alina futuhal arifin. Ya Rasul, terus temukan kekuranganmu lalu buang jauh-jauh. Terus temukan kebaikanmu lalu latih sekuat tenagamu. Bersyukurlah kepada Allah karena engkau dikasih keistimewaan yang tidak semua orang dikasih, Kak. Sekarang semua yang duduk di tempat ini, angkat kedua tangan di depan wajah, berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan khudu. Silakan mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah, tak mintalah kepada Allah. Silakan, terserah engkau mau minta apa. Mintalah ilmu yang barokah, mintalah ilmu yang manfaat, mintalah diberikan kekokohan, kekuatan di dalam mencari ilmu. Mintalah istiqomah sampai engkau menyelesaikan ma'had Ali di tempat ini. Mintalah kepada Allah agar engkau dijadikan orang-orang terpilih terbaik. Silakan angkat kedua tanganmu di depan wajahmu, mohon kepada Allah. Ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Ya Alim allimna rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sa'iril anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'in adad ma fi 'ilmillahi al-'azim salatan taj'aluna biha min imami awliyaikal 'arifin wa tukrimuna biha karamatan bahira hatta qadanna biha al-mashya min al-mashriq ila al-maghrib fi sa'atin wahida bi shafa'ati sayyidil mursalin wa tarzuqna biha kasrat at-tilamid wal amwal wal ashab wal atba
والأعوان والأضياف من كل يوم وليلة من جميل أفق يومنا هذا إلى يوم الدين، وتلهمنا بها علوما لدنيا، وتلهمنا بها علوما لدنيا، وتلهمنا بها علوما لدنيا بإلهام الملائكة المقربين، وتجيب بها دعوتنا بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة ومن المغفورين، وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في الدارين من الأمنين، وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى جميع المؤمنين وعلى آله وصحبه وسلم. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. Sekarang coba kamu lihat di telapak tanganmu ada wajah adik dan kakakmu. Pandang wajah adik dan kakakmu. Pandang wajah keluargamu. Pandang wajah mereka. Selama ini apa yang kau lakukan kepadanya? Luangkan waktu sebentar, sejenak untuk mendoakannya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada adik-adik kami, ya Allah. Jadikanlah kami sumber kebahagiaan baginya. Jadikanlah kami teladan baginya. Jadikanlah kami penolong baginya. Jadikanlah kami, ya Allah, orang yang selalu mencintainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekarang pandang wajah bapakmu. Pandang keringatnya. Pandang kasih sayangnya. Pandang perjuangannya. Pandang jerih payahnya. Pagi hari ini kehujanan mencari nafkah untukmu. Pagi hari ini mencari berjuang untukmu. Agar kamu tetap di pondok. Agar kamu tetap bahagia. Agar kamu bisa ditutupi kebutuhannya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan orang tuamu berkenan memondokkan kamu di tempat yang mulia ini. Kapan terakhir engkau mengelap keringatnya? Kapan terakhir kali engkau mencuci kakinya? Kapan terakhir kali engkau mencium tangannya? Nanti ketika waktu engkau pulang di liburan pertama, engkau tidak lagi berkata kasar, engkau sudah berkata dengan lembut, engkau tidak lagi mengangkat kepalamu di depannya, tapi engkau sudah mulai menundukkan kepalamu, engkau sudah mulai mencium tangannya dengan kedua tanganmu, dan engkau cium lembut dengan hidungmu, dan serta engkau teteskan air matamu karena engkau berterima kasih atas perjuangannya, berterima kasih atas jerih payahnya. Kak, sekarang pandang wajah ibumu. Ibu, pandang wajah ibumu yang bermimpi pengen punya anak soleh. Pandang wajah ibumu yang pengen punya anak soleh, pengen memiliki anak yang memberikan mahkota kepadanya, pengen memiliki anak yang bisa mengangkat derajatnya. Ibumu yang mengandungmu, melahirkanmu, netein kamu, membersihkan kotoranmu, nyuapin kamu, memasakkan kamu, membersihkan bajumu. Ibu yang berkorban untukmu itu pengen memiliki anak yang betah di pesantren, yang terus mencari ilmu dengan semangat, dengan kokoh. Saya yakin kamu bisa. Angkat kedua tanganmu, sekarang doakan ibumu. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Engkau mungkin ada satu dua yang yatim. Semangatlah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yatim piatu dari usia yang masih kecil. Kak, tetap semangatlah. Perjuangkan masa depanmu. Terus maju. Berjuanglah untuk masa depanmu. Saya yakin kamu bisa. Kamu bisa. Oke? Saya diam. Dengarkan solawat yang engkau dengarkan dengan baik. Gerakkan hatimu. Doakan orang tuamu. Terserah engkau mau mendoakan menggunakan bahasa apapun. Terserah. Silakan doakan orang tuamu. Gerakkan hatimu. Semangati dirimu. Tanpa pulang. Sebelum engkau menjadi orang yang alim.
faham nahwu, sorof, badi, bayan, balagha, mantik, semantik, hermeneutik. Kamu faham fikih, usul fikih, tasawuf, engkau faham. Kokoh akidahmu, kuat imanmu, istiqomah ibadahmu, mulia akhlakmu. Kak, berjuanglah, berjuanglah. Ini saatnya engkau sing-singkan lengan. Ini saatnya engkau melangkah dengan tegap. Ini saatnya engkau buktikan kalau dirimu santri yang sesungguhnya. Ini saatnya dirimulah seorang santri yang takzim kepada seorang kiai, yang memuliakan kedua orang tua. Engkau adalah seorang santri, kak. Berjuanglah untuk masa depanmu. Mulai detik ini, kuatkan dirimu. Engkau masuk gerbang kesuksesan yang sesungguhnya, yakni sukses dunia akhiratmu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Silahkan kamu berdoa sesuai keinginanmu. Anta syamsun anta badrun. Tarik nafas, keluarkan dengan alhamdulillah. Letakkan tangan di lutut. Kuatkan dirimu. Aku kuat, aku semangat. Aku tak akan mundur sejengkal pun. Aku boleh meneteskan air mata, tapi aku tak akan pernah menyerah. Aku adalah generasi yang ditakdirkan untuk berada di pesantren. Aku tak akan menyerah untuk selama-lamanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tarik nafas, keluarkan dengan istighfar. Kendalikan dirimu, tak ada yang nangis lagi. Dalam hitungan tiga, tidak ada yang meneteskan air mata lagi. Tarik nafas, keluarkan dengan istighfar. Tarik nafas, keluarkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Selesai.